Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Duyuningsih. Kali ini kita masih membahas bab pola hereditas, materi tentang penghitungan gamet. Oke, disimak baik-baik ya. Yang pertama akan kita bahas adalah rumus penghitungan gamet. Rumusnya yaitu 2 dipangkatkan N, di mana N adalah sifat beda. Sifat beda ditunjukkan saat ada jenis huruf yang sama, terdapat huruf besar dan huruf kecil. Misalnya, A besar, A besar, karena hurufnya besar semua, jadi tidak mempunyai sifat beda. A besar, A kecil mempunyai sifat beda 1. A kecil tidak mempunyai sifat beda. Nah, selanjutnya kita akan bahas macam gametnya dapat diketahui dengan menggunakan diagram anak garpu. Nah, langkah untuk penentuan macam gamet yaitu yang pertama, alel heterozigot dituliskan secara terpisah, sedangkan alel homozigot dituliskan salah satu saja. Langkah yang kedua adalah garis penghubung untuk alel heterozigot dibuat bercabang, sedangkan untuk alel homozigot dibuat lurus. Nah, contohnya ya, macam gamet dari A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C besar adalah, kita cari dulu sifat bedanya ya, yang huruf besar dan huruf kecil. Ada A besar A kecil dan B besar B kecil, jadi ada 2 sifat beda. Jadi jumlah gametnya adalah 2 dipangkatkan sifat beda, 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4 macam gamet. Nah, sekarang kita akan cari macam gametnya. Sifat beda yang pertama, A besar A kecil kita tulis, kemudian dengan garis bercabang pada sifat gamet yang kedua yaitu B besar B kecil, B besar B kecil. Nah, kemudian untuk C besar bukan sifat beda, maka garisnya lurus, kita tulis C besar, C besar, C besar, dan C besar. Nah, berarti kita bisa menentukan macam gametnya, yaitu gamet A besar B besar C besar, A besar B kecil C besar, A kecil B besar C besar, dan A kecil B kecil C besar. Nah, itu ada 4 macam gamet pada soal ini. Selanjutnya kita membahas contoh soal yang lain ya. Contoh soal yang pertama, individu bergenotip A besar A besar, B besar B kecil, C besar C besar, D besar D kecil. Apa saja macam gametnya? Kita cari sifat bedanya yang hurufnya besar kecil. Ternyata ada 2 sifat beda, yaitu B besar B kecil dan D besar D kecil. Jadi jumlah gametnya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4 macam gamet. Nah, sekarang kita cari macam gametnya ya. Yang pertama, karena A besar bukan sifat beda, maka kita tulis 1, A besar. Kemudian bercabang, karena B besar B kecil itu adalah sifat beda, kita tulis B besar B kecil. Dan untuk C besar itu bukan sifat beda, maka garis lurus, C besar. Dan bercabang untuk sifat beda D besar D kecil. Selanjutnya, penentuan gametnya ya, A besar B besar C besar D besar ya. Kemudian ada A besar B besar C besar D kecil, ada A besar B kecil C besar D besar, dan ada A besar B kecil C besar D kecil. Nah, selanjutnya ada soal yang lain lagi. Misalnya, individu bergenotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil dengan aturan gen A tautan dengan B. Jadi A dan B tidak bisa terpisahkan. Maka A dan B ini merupakan 1 sifat beda. Kemudian di genotip ini berarti terdapat 3 sifat beda, yaitu jumlah gametnya 2 pangkat 3, yaitu 8 macam gamet. Nah, sekarang kita cari macam gametnya ya. Nah, karena A dan B itu bertautan, maka
gametnya menjadi A besar B besar dan A kecil B kecil. Kemudian sifat beda yang kedua ada C besar C kecil dan C besar C kecil. Dan sifat beda yang ketiga adalah D besar D kecil. Jadi kita bikin cabang ya untuk D besar D kecil masing-masing. Nah, setelah kita sudah bikin diagram garpunya, maka kita bisa menentukan macam gametnya. Yang pertama ada gamet A besar, B besar, C besar, D besar. Kemudian ada gamet A besar, B besar, C besar, D kecil. A besar, B besar, C kecil, D besar. A besar, B besar, C kecil, D kecil. A kecil, B kecil, C besar, D besar. A kecil, B kecil, C besar, D kecil. A kecil, B kecil, C kecil, D besar. Dan yang terakhir adalah A kecil, B kecil, C kecil, D kecil. Jadi total ada 8 macam gamet. Mudah-mudahan jelas ya untuk penghitungan macam gamet. Nah, kita cobakan di soal. Dari individu dengan genotip A besar A besar, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar dan E besar E kecil, berapa macam gametnya? Nah, kita cari yang huruf besar huruf kecil, itu adalah sifat beda. Jadi sifat bedanya ada 1, 2, 3, ada 3. Maka jumlah gametnya adalah 2 dipangkatkan 3, yaitu jumlahnya ada 8 macam gamet. Jadi jawabannya yang C. Oke, demikian tadi materi tentang penghitungan gamet. Mudah-mudahan kalian paham ya. Selanjutnya kita akan membahas percobaan Mendel sebagai bapak genetika. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.